ngajari bapaknya kemarin beli nggak sempet ngajarin, ini tak ajarin. Jadi saya ke rumahnya bapak lagi ini. Monggo pak, coba pak, dihilangin dulu P-nya. Ini dipencet. Nah, kalau gini sudah bisa digas. Coba. Nggih, satu mawon. Pelan saja. P-nya Pak, dihilangin dulu P-nya, Pak. Nggih, terus kalau sudah hilang P-nya baru bisa digas. Monggo. Enggak usah takut, Pak. Tak matiin dari jauh kalau misalnya mau nabrak. Setirnya diarahkan, Pak. Setirnya diarahkan. Dilempengin, dilurusin kalau ngikut. Diarahkan ke depan pak, lurus ya, diarahkan pak. Jadi kalau kalau jalanan miring otomatis setirnya itu miring seperti tosa, sama persis dengan tosa. Jadi kalau misalnya miring bapak yang atur setirnya, jangan ngikut miring. Ini kan bisa coba diarahkan ke kanan. Nah, coba diarahkan kanan baru digas. Dihilangin dulu P-nya. P-nya kakinya naik aja, Pak. Aman. Kakinya naik aja biar enggak senggol. Oke, P-nya sudah hilang. P-nya sudah hilang, coba. Nah, terus terus. Terus diarahkan kanan lagi, kanan lagi, kanan. Kanan, kurang kanan. Kalau kanan pak, kanan pak, kanan, ke kanan, ke sini, ke sini. Saya barusan pakai enda kok, coba kanan kini, sini kanan. Bisa, coba digas, P-nya dihilangkan dulu. Boten. Coba kula sing pakai, Pak. Sik coba kula sing pakai. Jadi Bapak jangan lihat setir ya kalau jalan. Lihat lihat jalan aja. Jadi kalau dirasa agak minggir, keminggiran, itu Bapak arahkan setirnya. Jangan ngikutin ngikutin setir terus. Biasanya kan Bapak pakai lihat ini aja, ya. Jangan, enggak boleh. Lihat ini aja, lihat jalan. Kalau misal kerasa sudah miring, Bapak arahkan ke tengah. Maksudnya kalau jalannya miring ini kan otomatis kalau gronjal-gronjal ini kan goyang, Pak. Sama persis dengan tosa. Jadi Bapak harus apa sih Jawanya itu tegen. Kuat yang mau nyoba lagi monggo, gak apa-apa, tak ajarin pak, tak matiin dari jauh kalau kekencangan itu mati. Nah, coba kenapa? Kenapa? Tengah lapangan bunti. Mending di sini pak, kalau di lapangan nanti bapak pengennya di lapangan terus, nanti di jalan gak dipakai, nanti tak ajaran di sini. Gak apa-apa kalau coba saya nyoba. Nggih, Bapak tak bonceng nggih. Nggih, monggo tak bonceng. Nggih, tak ini seperti ini. Nah, Bapak kan posisinya tak orangnya gini. Nah, jadi ketarik terus, Bapak. Ini dilempengin, orangnya dilempengin, dienakin dulu nah. Baru kalau sejajar tangannya baru enak pak. Itu kan bapak miring tangannya panjang panjang yang ini tadi tak saya lihat. Atau ini saya kan mau ngirim pak sama ada servisan, nanti saya balik lagi kapan-kapan gitu, tak cari lagi gitu. Ini cuma apa? Paling enggak ya di latihan terus di awal itu apa namanya. Oke,
Nah, mulai mending ya, mulai bisa ya. Mulai bisa. Jadi dienakin, orangnya dienakin, posisinya dienakin dulu. Enggak boleh lihat setir, lihat jalan. Kalau terasa agak ngiri, belokin, kelempengin ke kanan. Oke, terus bisa terus nenggok di tempat yang tadi. Oke, terus bisa. Ini udah enak ini. Ini udah enak, tadi kaku. Oke, terus bisa. Bisa, oke. Udah bisa. Kalau mau menggok kan mau menggok, Pak. Jadi arahkan ke kanan ke kiri dulu seperti ke sini. Ke sini arahkan ke sini pol, Pak. Ke sini ke kiri. Ambil kiri. Ambil kiri terus. Terus, Pak. Nah, kalau seperti ini sudah terasa cukup menggoknya, baru ke kanan pol. Ke kanan pol. Nah, terus pol, pol. Nah, oke. Okay. Nah, dilempengin lagi, dilurusin lagi. Jangan sampai berhenti gas, kalau mau berhenti digas lagi. Tiga, jangan sampai berhenti. Jangan sampai berhenti, oke. Okay. Jangan sampai berhenti, dilurusin setirnya, kalau agak ke kiri dilurusin ke kanan. Pak ya, oke. Okay. Bisa ya, Pak? Bisa ya. Jangan lihat setir, lihat jalan aja. Oke. Okay. Oke, okay, jangan takut, nggak mungkin ditabrak. Mobilnya ambil jalan sendiri, biarin. Biarin, jangan takut, jangan terlalu miring. Jangan takut, lempengin. Lempengin lagi ke kanan. Ke kanan. Lempengin lagi ke kanan. Oke, okay, lempengin lagi ke kanan. Ke kanan. Oke, okay, ngikutin jalan ke kanan. Oke, Bapak sudah mau terbiasa nggih. Kanan lagi, Pak. Kurang kanan, kurang kanan nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ngajarin. Alhamdulillah sudah muter-muter komplek. Sudah bisa naik tanjakan, Pak nggih. Nanti tak kirim videonya tengah di. Menurut tadi menurut.